Selamat datang di channel Inovasi Teknologi. Di sini, kami akan mengulas berbagai gadget keren yang siap membuat hidup kalian menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Dari alat henti nyamuk hingga alat pemotong rambut hewan. Kami memiliki semuanya untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Dahulu kala, stasiun Radio Brazil, brand FM, mencoba menambahkan suara pada 15 kHz untuk mengusir nyamuk. Ternyata, para ilmuwan menganggap ide ini tidak masuk akal. Tidak ada bukti ilmiah bahwa ultrasonik efektif melawan nyamuk. Jadi, jika kalian adalah pendengar brand FM yang berurusan dengan gigitan nyamuk, kalian mungkin ingin memeriksa Phoebus Bee Killer. Gunakan alat ini pada gigitan, dan itu akan mengatasi rasa sakit kalian, gatal, dan sensasi tidak menyenangkan lainnya. Phoebus Bee Killer juga efektif melawan sengatan lebah, semut, dan serangga lainnya. Ide dasarnya sederhana, alat ini akan memanaskan gigitan, serta membantu memecah racun lebih cepat. Alat efektif ini sangat menarik untuk dibeli, yaitu dengan harga sekitar $23. Kapan terakhir kali kalian membersihkan bagian dalam komputer kalian? Bagaimana jika ada makhluk hidup di sana? Seperti di lemarinya Agent K dari Men in Black, membersihkan menjadi mudah dengan alat sederhana seharga $34 ini yang berputar hingga 110.000 RPM. Alat ini memiliki latar yang dapat diubah warnanya. Selain membersihkan, alat ini juga berguna untuk mengisi tempat tidur udara, bola yoga, atau sesuatu yang serupa. Jumlah penggolf di Eropa sebanding dengan populasi di Portugal. Dan meskipun beberapa mengatakan golf tidak populer, lihat saja berapa banyak yang rela menghabiskan sekitar $54 untuk aksesoris bernama frisbee ini. Alat ini dapat membawa bola, dapat menjadi penanda bola, menjadi penanda bola khusus, dan menjadi default. Semua dirancang agar kalian tidak perlu melepas sarung tangan. Selain itu, frisbee dapat ditempelkan pada ikat pinggang kalian tanpa mengganggu pukulan kalian. Pembuatnya yakin bahwa alat ini akan menjadi alat yang hebat, bahkan untuk para profesional. Rata-rata warga Ceko mengkonsumsi 84 liter bir setiap tahunnya. Mengingat hal ini, Nita Draft Top Lift seharusnya menarik minat pasar Ceko. Mereka menawarkan pembuat kaleng yang mudah dengan menghilangkan bagian atas kaleng aluminium tanpa repot. Tidak perlu lagi cangkir plastik. Draft Top Lift dapat digunakan bagi mereka yang kidal dan bisa disimpan dengan nyaman di saku kalian. Harganya cukup murah, yaitu sekitar $22. Lampu OM sangat ringan seperti es krim cone dan mudah masuk ke dalam saku kalian. Tubuh kertasnya bisa dilipat seperti origami dan tersimpan di dalam dasar kayu. Apa kalian membutuhkan lampu malam, dekorasi makan malam dengan cahaya lilin, atau lampu baca? Lampu OM siap membantu kalian. Ingatlah untuk mengisi ulang baterainya. Baterai penuh akan memberikan penggunaan selama 5 jam. Dan lampu ini dihargai sekitar $28. Pemanas tangan ini dijual seharga $43 dan cocok untuk di kantor maupun di gunung. Dengan kondisi baterai penuh, mereka dapat berfungsi hingga 15 jam dan dapat memanaskan hingga 58 derajat Celcius. Kalian memiliki 4 tingkat pemanasan untuk dipilih. Pemanasan tangan ini juga berfungsi sebagai power bank yang memberikan 3,5 kali pengisian daya smartphone. Desainnya mengingatkan kita pada mouse dan kabel, dan permukaannya akan terasa lembut. Selain itu, kualitas bahannya sangat solid, sehingga penjual mengklaim bahwa mereka akan bertahan selama berabad-abad. Kenali K-Hole Companion, solusi penandaan yang sederhana dan praktis. Dengan sekali sapuan, kalian dapat menandai kayu, plastik, logam, dan permukaan lainnya dengan sangat jelas. Set ini mencakup tinta hitam dan putih. Duanya ideal untuk permukaan yang kasar. Jika diperlukan, mudah dihapus dengan penghapus ajaib atau dapat dihilangkan dengan alkohol denaturasi. Set praktis ini dihargai sekitar $37. Jika kalian adalah seorang pengendara motor, kalian harus membeli kamera Velo M3. Kamera ini mudah dipasang pada helm dan dapat menangkap sudut pandang lebar sekitar 120 derajat.
Dengan salah satu baterai paling kuat di industri, kamera ini dapat merekam secara terus-menerus hingga 7 jam. Kamera ini menghasilkan kualitas Full HD 1080p pada 30 frame per detiknya. Sistem anti getar bawaan memastikan rekaman yang sangat jelas dalam kondisi apapun. Dengan fitur seperti WiFi dan Bluetooth, kamera ini bahkan mendukung peralatan radio polisi. Kalian pun dapat menyimpan rekaman kalian di dalam microSD dengan kapasitas hingga 128GB. Kalian dapat belinya seharga $833. Lihatlah kamera Ion Air Pro 3 yang cukup mengesankan. Kamera ini dapat digunakan di bawah air hingga 10 meter tanpa penutup. Suatu prestasi yang bahkan tidak dapat dicapai oleh GoPro Hero 3. Kipasnya termasuk tripod mini, serta dudukan helm dan ikat pinggang. Seperti kamera sebelumnya, kamera ini merekam dalam kualitas Full HD dan memiliki fitur putar otomatis. Putarannya sekitar 80 hingga 90 derajat, dan putaran gambar akan menyesuaikan. Semua fitur ini dihargai sekitar $300. Apakah hewan peliharaan kalian menjatuhkan makanannya? Membuat rumah kalian berantakan? Biar sekarang, mereka bersantai di sofa. Saatnya mendapatkan Petly Grow Air Feeder. Tempat makan ini dirancang sehingga bahkan jika terbalik, makanannya tetap di tempat. Panel control juga dilindungi dari cakaran dengan penutup khusus. Tempat makan ini dapat menabung hingga 2 liter pakan dan mengeluarkannya hingga 6 kali sehari. Dapat dioperasikan dengan listrik utama atau baterai yang bertahan hingga 180 hari. Model dasar terlihat di layar jual seharga $50. Ada pilihan lebih mahal dan lebih canggih juga, seperti versi dengan kamera atau aktivasi oleh kerah RFID. Para ahli dari HSUS dan ASPCA menciptakan database tentang hewan di penampungan Amerika Serikat dan menemukan bahwa lebih dari 3 juta anjing berakhir di penampungan setiap tahunnya. Beberapa adalah hewan peliharaan yang hilang dan beruntung jika mereka memiliki kalung reaktif. Pacet GPS kecil ini bertahan hingga 35 hari tanpa pengisian ulang, menunjukkan di mana hewan peliharaan kalian berada. Pacet ini dihargai sekitar $50, dan kartu SIM dengan langganan mulai sekitar $5 per bulannya. Hadiah yang sangat bagus untuk penggemar retro. Jam ini memiliki desain bergaya, gerakan kuarsa, dan bingkai stainless steel. Penjual menambahkan bahwa jam ini cukup senyap, dan dengan angka-angka yang besar, yang membuat mudah untuk terlihat dari kejauhan. Jam ini dapat mempercantik penampilan kantor ataupun dapur kalian. Jam ini dapat dibeli dengan harga sekitar $43. Sekarang, mari kita bicara tentang kulkas mini. Beratnya hanya sekitar 1,8 kg dan dapat menampung hingga 4 liter. Kulkas ini juga sangat senyap, sehingga bisa ditempatkan di perpustakaan. Kulkas ini juga sangat efisien. Jika suhu ruangan sekitar 24 derajat Celcius, kulkas ini akan sekitar 2 derajat Celcius. Berkat tank yang bisa dilepas, kalian bisa menggunakannya untuk menyimpan makanan, minuman, produk perawatan kulit, dan bahkan banyak lagi. Kalian juga bisa membawanya bepergian dan menghidupkannya dengan pemantik rokok mobil. Tampaknya begitu bagus sehingga sulit dipercaya bahwa harganya hanya sekitar $27. Kenali T-Wheel EDC, paduan antara mainan anti-stress dan multifungsi. Alat ini menawarkan dua fungsi sederhana, yaitu mengklik dan buka botol, dibuat dari titanium yang seharga $119. Kenali alat canggih ini yang bernama Wuben S0 EDC Torch, senter yang dipasarkan sebagai alat profesional. Mari kita lihat spesifikasinya. Jarak sinyal mencapai 125 meter, serta satu pengisian penuh bertahan selama 130 jam dalam mode moonlight. Ada 7 mode, termasuk strobe dan SOS. Senter ini memiliki sudut pencahayaan sekitar 175 derajat. Yang mengesankan adalah senter ini tahan terhadap air. Dilengkapi dengan magnet untuk pemasangan pada logam. Beratnya hanya sekitar 82 gram, serta dengan baterai. Senter ini hanya dihargai sekitar $72. Kenali Sentry Dwayne Johnson dari smartphone. Ponsel ini dilengkapi dengan baterai 23.800 mAh yang setara dengan sekitar 6,5 iPhone 15 Pro. Pengisian daya sangat mudah dengan charger 180 watt. Meski dengan baterai besar,
Tentri juga dilengkapi dengan pengukur jarak laser dan panel LED. Bahkan ada juga versi dengan 32GB RAM-nya yang sempurna untuk bermain game. Namun, harganya sekitar $550. Jika kalian mencari opsi yang lebih terjangkau, pertimbangkan D26 dengan harga $33. Selain sensor yang kuat, juga memiliki speaker dengan diameter sekitar 4 cm. Selanjutnya ada Stride, sensor untuk pelari yang independen dari smartphone dan GPS. Tempelkan pada sepatu lari kalian untuk merekam data dengan presisi laboratorium. Stride mempertimbangkan medan, kecepatan lari, kelelahan, dan bahkan angin. Memungkinkan kalian untuk berlatih berdasarkan daya seperti halnya pengendara sepeda. Stride adalah alat yang bagus untuk belajar berlari secara efektif. Satu set 2 sensor dengan langganan 1 tahun seharga $367. Jackhammer menghasilkan suara 130 dB. Pesawat jet mencapai sekitar 140 saat lepas landas. Dan saat kalian meniup Hyperwise, suaranya mencapai 142 dB. Ini adalah peluit paling keras di planet ini. Terdengar dari jarak 3,2 km. Isinya sangat efektif, sehingga bahkan bekerja di bawah air. Hanya dengan $27, kalian mendapatkan Hyperwise lengkap dengan lantai dan earphone yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, ada Subminimal Nano V2. Nama ini mungkin terdengar panjang, tetapi tugasnya sederhana. Alat ini membuat pulsa susu yang indah untuk cappuccino, latte, dan lainnya. Kalian bahkan bisa mencoba seni latte. Bekerja tanpa uap dengan teknologi nano screen. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, alat ini 25% lebih kuat dari segi rasanya. Dalam 30 detik, kalian memiliki pulsa tebal yang seragam yang siap digunakan. Raihlah barista dari kalian seharga $49.5. Apa kalian butuh istirahat? Kenailah HoloCool Vacuum Cleaner. Memanfaatkan waktu kalian untuk membersihkan yang cepat. Alat ini dengan rasa percaya diri menangani rambut hewan peliharaan, pasir, remah-remah, dan semua jenis kotoran. Alat ini dapat bekerja hingga 4 jam dengan satu pengisian daya. Dan tidak hanya efisien, tetapi juga cukup lucu. Mungkin juga mengingatkan kalian pada Wall-E. Alat ini dihargai sekitar $15. Menggantungkan gambar dengan hanya menggunakan meteran detak bisa menjadi mimpi buruk kalian. Nah, para pencipta Go Hangip bertanya-tanya mengapa repot-repot dengan kesulitan ini. Alat mereka menggabungkan level pengait dan pin untuk penandaan yang sangat mudah. Dengan alat ini, kalian dapat menata seluruh galeri seni, menghemat waktu, dan menghindari stres. Alat ini dihargai sekitar $37. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Dan jika kalian ingin melihat lebih banyak ulasan gadget keren, pastikan untuk subscribe dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.